Benar, bertahun-tahun kalian tak berdaya menggoda iman Ayub. Aku sudah minta izin Tuhan untuk menggoda Ayub dengan cara-cara di luar batas kemampuan manusia. Bagaimana kalau kita serang dia? Ya, bagus. Kita serang dia, kita goda dengan cara apa? Keterlaluan. Lagi enak-enak tiduran dibangunin. Ah, tanda-tanda buruk ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagimu Tuan Ayub, sehat dan sejahteralah Tuan sekeluarga. Salam sejahtera bagi kalian semua sahabat-sahabatku. Dan kiranya rahmat Allah senantiasa hadir dalam keluarga kita semua. Dia benar-benar tangguh, sekalipun kaya tetapi dia sangat dermawan. Istri dan anak-anaknya pun termasuk orang-orang yang saleh. Tak heran dengan kesalehan Ayub, malaikat pun berdoa baginya dan terus menemaninya. Goda dan cobai Ayub dengan cara apapun. Bakar seluruh ternak, bakar lumbungnya dan hartanya. Kamu ke lumbung, nyalakan yang besar. Kamu ke lumbung, ternaknya juga, bakar semua. Ayo, bakar sebelah sana, bakar. Kebakaran! Innalillahi tuanku, wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Keterlaluan, hartanya ludes pun dia tetap tabah. Wah, bagaimana ini? Saudaraku, Allah telah memberitahu apa yang sedang terjadi. Maaf apabila kami tidak mampu mempekerjakan kalian lagi. Kami hanya mampu memberikan bekal seadanya. Sekalipun keluarga Ayub betul-betul ikhlas, seluruh hartanya habis tak tersisa, kita pakai cara yang lebih kasar. Dia masih punya harta yang lebih berharga dari seluruh kekayaannya. Kita bunuh mereka semua. Anaknya. Tapi kita tidak bisa membunuhnya tanpa izin Allah. Allah sudah membebaskan tindakan kita. Ayo jangan ragu, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Kita menang. Kita tak terkalahkan. Dia akan menyesali Tuhannya. Kita menang. Ya, kita menang. Kita tak terkalahkan. Hamba Allah tersabar pun berhasil kita tak. Diam. Jangan cepat besar kepala. Lihat itu. Cepat pergi ke sana. Cepat kalian pergi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat Ayub, Allah telah melaknatmu. Allah telah mencabut nyawa anak-anakmu dengan cara yang pedih sekali. Buat apa lagi kau beribadah, ha?
Percuma Tuhan tidak akan menerimanya. Buktinya, dia mengambil semua milikmu. Sudah kau lihat, bukan? Laluan, dia masih saja tetap tangguh. Harta dan anak-anak sekali-kali bukanlah kepunyaan kita. Mereka hanya titipan Allah. Tak perlu ada rasa kecewa yang berlebihan. Orang ajar. Gagal lagi. Gagal lagi. Tidak perlu kita merasa kecewa lagi. Bersabar itu adalah jalan yang terbaik. Apabila Allah memintanya kembali dari kita. Tak ada lagi milik Ayub kecuali tubuhnya. Kalau begitu, tubuhnya lah yang harus kita serang. Ya, tubuhnya kita serang. Sebarkan bibit penyakit yang menjijikan dan menyakitkan di tubuh Ayub. Ayo, kali ini kesabaran Ayub pasti habis. Bahkan ia akan tidak mampu beribadah lagi seperti semula. Ya, serang. Alhamdulillah, Roma, istriku, Roma. Terima kasih. Suamiku Ayub. Roma, bagaimana saudara-saudara kita di sana? Bersabarlah suamiku. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar, istriku. Suamiku, andai engkau mau berdoa, insya Allah akan dikabulkan dan Tuhan akan menyembuhkanmu. Rahma, puluhan tahun Allah memberikan kita semua kebahagiaan. Apakah pantas aku tak bersabar? Tak pantas seorang istri meninggalkan suaminya yang lemah dan miskin. Kali ini dia pasti tidak akan sanggup, bos. Lihat saja. Rahma. Lihat mereka. Rahma, ya. Kemana engkau? Apakah engkau mulai enggan merawatku? Tidak setia lagi. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Roma, di mana engkau, Roma? Aku sudah kepayahan, Roma. Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Ya Allah, istriku pun meninggalkanku ketika aku memerlukan bantuannya. Aku bersumpah untuk memukulnya 100 kali bila aku telah sembuh. Ayub, Ayub, hatamkanlah kakimu. Inilah air sejuk untuk mandi dan minum. Basuhlah seluruh tubuhmu dengan air itu. Niscaya, semua penderitaanmu dari penyakit itu akan sirna. Segar sekali air ini. Penyakit kulitku sembuh. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menunjukkan kasihmu padaku dengan memberikan kesembuhan padaku. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih. Siapakah Anda? Siapa? Roma, ini aku suamimu. Allah telah memberikan kesembuhan. Kaukah itu suamiku? Kaukah itu? Tak ada yang mustahil bagi Allah, ya Allah, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, engkau telah memberikan kesembuhan. Ketika kau terlambat pulang tadi, aku sangat membutuhkan bantuan. Dan dalam keadaan itu aku berpikir bahwa kau sudah tidak setia lagi dan lari dariku. Karena itu aku bersumpah untuk memukulmu 100 kali bila aku telah sembuh. Lakukanlah suamiku, apabila itu memang sumpahmu. Lakukanlah, ayo. Bersiap, maafkanlah istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukanlah suamiku. Oh.
Ya Allah, dengan keagunganmu, ikatan yang kukumpulkan ini telah berubah menjadi rumput. Ini semua karunia Allah, istriku Rahma. Allah telah menyelamatkan kita. Sesungguhnya kami dapati engkau sebagai seorang yang sabar, dan engkau benar-benar seorang hamba yang taat kepadanya. Oh, suamiku, oh, suamiku, aku, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, engkau telah anugerahkan kami dengan mengumpulkan kami kembali, aku dan keluargaku, dan engkau telah tambahkan kepada kami rahmat dan pelajaran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berpikir.